Hai gengski Selebtub TV yang tetap kece dan anti kudet alias kurang update. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Selebtub TV. Sekali buka langsung tergoda. Uhuy! Punya adik cewek yang super gemas tentu membuat banyak pengalaman unik dan lucu nih untuk Aurel Hermansyah. Yap, bener banget nih gengs. Jadi baby RC yang makin gede ini rupanya mulai meniru semua yang dilakukan kakak Loli alias Aurel. Nah, terutama soal kegiatan make up sang kakak. Bahkan Aurel dan Arsi kabarnya sering banget rebutan make up. Haha, lucu banget pasti nih, gengs. Jadi itu kita ngomong, jadi dia belum ngerti gitu. Jadi kita mau marah pun dia juga nggak cuma gini. Kalau kita marah, kita dia cuma gini. Kenapa suka? Arsi! Kenapa lo sih? Dia suka kayak... Pokoknya kalau aku lagi bersihin apa, aku titip kakak, so aku denger udah teriak-teriak, aku udah deh, aduh diapain lagi. Pokoknya dia gini, kakak lo ini nakal deh. Suka gitu dia. Nakal anak ini. Suka gitu dia kalau ngomong. Nakal gini. Anak ini emang, anak ini nakal nih. Gitu. Kalau kemarin, aku kan gendong dia tuh. Nah, dia yang kan, lucu itu yang makeup kak. Dia datang ke kamarku, orang kan lagi makeup. Oh iya. Kita lagi wawancara kan. Terus kayak lagi main makeup, terus aku bilang dia nangis kan apa? Kakak tuh makeup terus katanya. Aku enggak boleh pinjam. Tapi ini kalau aku lagi makeup ini. Kakak ini apa? Kakak kenapa lagi fokus nih? Sekarang dia ngambil makeupku dia pakai-pakai. Sekarang dia suka pakai ini, suka pakai lip balm dia ngomong. Kakak bagi ini dong lipstik kamu gitu kan. Bagi lipstik yang warnanya bening sama blush on. Tuh. Tahu kan? Okay. So aku pakai kutek sih gini, mau dong pakai, gak boleh. Nah gimana nih rasanya ada yang gangguin kalau lagi make up nih kakak Loli? Pasti kesel tapi gemes kan ya, secara yang gangguin anaknya super lucu dan cute kayak Arsi gitu. Uniknya Bunda Ashanti itu mengaku jika pipi anak Hermansyah melarang keras untuk Arsi ikut-ikutan make up seperti kakak Loli. Wah kok gitu, Arsi kan juga mau tampil kece kayak kakak Loli, ya gak? Kan nanti kan dia Mas Ana ngamuk kalau dia ketahuan pakai kayak kemarin dia warna bibirnya tiba-tiba pink. Kak, kamu ini orang marahin jangan pakai kecil-kecil udah centil dia udah marah-marah jadi nggak boleh Mas Ana kayak kutek juga dimarahin kak. Iya, dia juga nggak bisa digini kotek-kotek. Ah, memang ada-ada saja deh tingkah lucu Arsi. Bikin kita makin gemes ya gengs. Apalagi Aurel dan Ashanti merasa Arsi ini beda banget dari anak-anak seusianya nih. Aurel merasa jika sang adik lebih berani dan memiliki sikap tomboy abis ketimbang dirinya. Hayo, berarti lebih berani mana nih? Aurel apa Arsi? Bukan, beda. Suka yang gitu-gitu enggak. Bukan yang kayak, dia tuh tomboy. Tomboy, man. Kayak aku kecil. Kayak nakutin dirinya gitu, karena terlalu berani. Sama orang, anak lain kalau dideketin sama dia pada mundur-mundur dia, kenapa? Kenapa mundur? Gitu. Kok misalnya dia ngomong gitu, nggak dijawab, dia kesel. Dia misalnya dia diapain lah, kan takut jadinya kan anak orang. Terus kayak misalnya ada temannya kemarin di sana, dipeluk sama dia gitu kan. Terus ngomong dong gitu, ngomong jangan diem sampai digeter-geter badannya. Iya, terus kan jatuh jadinya. Terus aku bilang nih anak, jadi dia tuh berani banget. Dan dia orangnya nice gitu sih sama orang. Entah kenapa, apa mau berani. Oke deh gengski, sekian dulu dari Selebtub TV. Tapi jangan lupa di subscribe dan tonton terus Selebtub TV supaya kamu bisa dapetin kabar-kabar kekinian dari artis dan kece. Thanks for watching, see you next time. Bye bye. Jangan lupa untuk semuanya, ayo subscribe lagi lebih banyak, share juga ke teman-teman kalian. Supaya yang nge-subscribe lebih banyak lagi buat Selebtub. Congratulations.